Pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada serentak akan diadakan di seluruh Indonesia November 2024 ini. Termasuk pilkada atau pemilihan gubernur, Pilgub, DKI Jakarta. Jakarta akan memiliki gubernur dan wakil gubernur yang baru. Namun belum jelas apakah gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan dipilih langsung melalui Pilkada 2024 ini, atau dipilih langsung oleh Presiden RI. Duduk perkara persoalan. Wacana mengenai gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden muncul setelah DPR RI menggodok rancangan Undang-Undang, RUU, Daerah Khusus Jakarta, DKJ. Ketua Panitia Kerja, Panja, DPR RUU DKJ Ahmad Baidowi membenarkan bahwa kemungkinan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Hal ini mengacu pada draft RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Meski menghilangkan pilkada langsung, pria yang karib disapa Awik itu menegaskan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung melalui usulan DPRD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.